Kemudian lepas tu wa ataz zakah, mengeluarkan zakat yang wajib. Lepas tu apa pula? Akhlak. Tepat janji. Tepat janji. Apa tanda orang yang suka tepat janji? Ciri-ciri orang yang suka tepat janji. Apa tanda dia? Siapa tahu? Ha? Cakap tak bohong. Tapi kalau tak mestinya, kadang-kadang dia cakap benar dah. Tapi ada juga sifat tak tepat janji. Dia kata ulama, orang yang suka melewatkan solat ni biasanya tak akan tepat janji. Sebab apa? Solat tu janji dengan siapa? Kalau dengan Allah pun dia tak boleh awal, dengan manusia lagilah. Han. Jadi kita yang belajar tadabbur khususnya kena pertama tepat janji dengan Allah. Bila masuk waktu, tinggal semua urusan dunia. Dah tinggal semua, masuk lima waktu solat. Oh, kadang-kadang. Oh, lepas isi ikan tu azan. Kenapa isi ikan dekat azan? Kenapa baru balik masa azan? Jam ustaz. Oh, kenapa pergi waktu jam? Dia sebenarnya masalah apa tu? Pengurusan masa. Dia syaitan, dia kacau kita. Dia akan sibuk ke kita dekat waktu solat tu. Waktu solat tu lah nak pergi pasar, waktu jalan-jalan lah nak pergi kan. Kita boleh atur je masa, betul tak? Kedai kan buka awal lagi, pergilah awal sikit waktu tak jam. Boleh masak awal supaya masuk solat je, jangan siapa kacau saya. Kenapa? Cinta aku yang pertama pada Allah, bukan pada ikan. Okey. Tepat janji ya. Ramai yang belajar agama, ramai yang belajar tadabbur, kadang-kadang tak tepat janji. Pukul 8 datang, pukul 9 kan? Ha? Solat selalu lewat. Oh, tak betul. Makna tadabbur dia tak ke mana.